Golden Boys mda na. Yo. Kita na de blok. Mai ili walis ya ke subhanallah. Delah. Baik, selamat sore para penggemar dan pecinta bola sepak bola mini. Kami ucapkan selamat datang kepada supporter kedua tim hari ini. Golden Boys lo Rate. Putaran ketiga akan berhadapan Ratem Kala. Golden Boys terbiasa dari Desa Tangge versus Pes Gentar. Delegasi dari Desa Rade. Kali ini nomor punggung 17 Golden Boy Mendes saja ke nomor punggung 30 di saat tadi. Saudara Redo masih nomor punggung 7. Iya. Sempat kena wasit. Nomor punggung 8 Gentara Bekali Uniman. Salah pengertian tadi. Serangan balik Golden Boys 82 di sana. Salah pengertian tadi. Umpan diberikan oleh nomor punggung 9 dari Gentara ada saudara I Abdul. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Disabu saja oleh nomor punggung 25 saudara Rambo tadi. Kali ini serangan dari Golden Boys berbahaya, sebuah tendangan keras untuk pertama kalinya. Anak Gentar Rade kali ini lewat kaki nomor punggung 9 saudara Abdul, masih Abdul di sana. Terlalu lama Abdul. Bola keluar lapangan. Kali ini Golden Boys bawa punggung 17 bersama 1-2 dengan sang kapten maksudnya tadi. Serangan balik kali ini Gentar ada nomor punggung 10. Sebuah tendangan masih lemah, mampu diblok dengan baik oleh nomor punggung 72 dari Golden Boys. Iya, tendangan serum yang pertama kalinya Gentar ada. Sebuah heading tadi dari saudara Yadi belum sempurna nampaknya. Lentingannya masih kurang tinggi. Lemparan ke dalam lampanya di sana. Gentar ada kali ini. Masih Gentar ya. Lagi-lagi serangan nomor punggung 10 kali ini. Crossing jauh di sana. 8 saudara Erik. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Lagi-lagi anak-anak Golden Boys. Sebuah terobosan maksudnya. Sangat baik bacaan arah bola sang penjaga gawang dari Golden Boys ini, saudara Deka. Luar biasa penjaga gawang ini, kecil-kecil namun sangat lincah. Heading ball berbahaya terjadi ke mulut. Sangat tenang kali ini counter attack Golden Boys. Luar biasa. Baru dibaca kembali tersebut anak-anak Golden Boys Desa Tambe nomor punggung 30 di sana. Oh, kontrol yang kurang baik tadi. Umpan melebar ke nomor punggung 30. Masih kembali umpan tarik. Bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Golden Boys. Kali ini nomor punggung 25 lalu dibayang-bayangnya oleh nomor punggung 9 tadi dari Golden Boy. Oh, crossing jauh di sana. Dua pengawalan yang sangat ketat dari nomor punggung 3 dari Gentar Rade ini. Saudara Redo tadi tidak memberikan ruang kali ini. Sangat baik sang wasit ini. Berikan. Jangan berhasil dilakukan Golden Boys di sana. Masih Dwi melewati dua pemain kali ini nomor punggung 30 di sana. Tidak dibiarkan lemparan ke dalam kembali anak-anak Golden Boys di sana. Masih Golden Boys berbahaya, ada nomor punggung 9. Wow, 82 maksudnya
Kali ini counter attack Gentarari. Masih nomor punggung 10 sangat tenang. Nomor punggung 10 sangat baik saudara-saudara melewati dua pemain. Ada Rapun Siro. Kontrol yang kurang baik tadi. Masih golden Gentarari maksudnya. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ingin mengambil resiko. Pertahanan dimiliki Golden Boys ini. Bola dibuang begitu saja. Kembali lemparan ke dalam untuk Gentarade. Sudah dilakukan. Nomor punggung 11 yang terjadi kembali. Di salto saja demi membantu pertahanan. Kali ini serangan balik. Hey, sangat baik saudara-saudara. Nomor punggung 30 Golden Boys kali ini. Tidak. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Serangan balik. Luar biasa tadi saudara-saudara. Lagi-lagi sebuah percobaan. Tidak ingin kehilangan bola. Anak-anak Gentarade terus menggempur. Berbahaya. Lagi-lagi serangan di menit-menit awal babak pertama ini. Yadi tadi tidak mampu memanfaatkan sebuah peluang yang sangat luar biasa. Terlalu terburu-buru nomor punggung 10 saudara Fauji tadi. Bola keluar lapangan. Kembali lemparan ke dalam untuk Golden Boys. Gentarade. Saudara Man. Sudah dilakukan saudara-saudara. Terbang. Oh, sangat baik. Luar biasa. Penjaga gawang dari Ende ini. Lakukan terbang rendah tadi. Kembali ke lapangan. Satu, dua, tiga, masih terjadi perebutan bola. Luar biasa hakim dari Cengkinoi pengamatannya. Sudah lakukan pipa bandera tadi. Kembali ke lapangan, ada nomor 39 mencoba mengejar. Tidak mampu diamankan. Sebuah peluang masih didapatkan demi tidak terkawal tadi. Nah ini. Masih Gentarade tidak ingin kehilangan bola. Masih terjadi kemelut. Terjadi perebutan bola berbahaya. Masih nomor 11 di sana. Sangat sulit melewati nomor punggung 39. Sana 92. Oh, Dwi yang dituju masih mampu dikejar. Ada Dwi. Masih Dwi. Oh, sebuah kocekan. Mampu dibaca saja. Kali ini terjadi perebutan bola. Nomor punggung 11. Lagi-lagi Golden Boys. Masih sangat lemah. Jangan dari sang kapten dari Golden Boys ini. Heading ball. Lagi-lagi 82 di sana. Umpan ke Dwi. Tidak diberikan ruang Dwi. Tapi. Iya. Berbahaya saudara-saudara. Luar biasa tadi. Gerakan cepat. Fatur Balade. Kali ini serangan balik Gentarade. Nomor punggung 10 di sana berbahaya. Sangat tenang center back yang dimiliki Golden Boys ini. Bola di headingnya. Mengarahkan ke penjaga kembali anak-anak Golden Boys. Kerja sama 1-2. Aduh hai. 92 kali ini Golden Boys. Wow. Sangat baik. Nomor punggung 3 tidak ingin mengambil resiko. Bola pertama ini untuk Golden Boys. Kali ini nomor punggung 30. Masih belum terarah tadi. Golden Boys kali ini. Ada saudara Redo tadi menyapu saja. Kali ini tidak ingin kehilangan bola. Anak-anak Gentarade mencoba menggempur nomor punggung 9 saudara-saudara bersama dengan nomor punggung 7 di sana. Lagi-lagi mendapat pengawalan ketat dari center back tangguh memiliki Golden Boys ini. Kembali lemparan ke dalam, sudah dilakukan jauh di sana. Terjadi kemelut, ada nomor punggung 7 di sana. Sang bintang dimiliki Gentarade. Sangat sulit melewati kokohnya pertahanan bangun anak-anak Golden Boys. Serangan Bali. Dwi di sini masih Dwi. Luar biasa Dwi. Dicoba melewati. 1-2. Masih saudara-saudara.
Jadi Mazin kembali anak Golden Boy di sana. Nampak terjadi pelanggaran terlebih dahulu ini, saudara-saudara. Lagi-lagi inilah dia nomor punggung 10. Fatur Belado memiliki Golden Boy di sini. Tidak ada kawan di sana. Kali ini masih anak-anak Golden Boys. Sangat baik, cukup tenang. Luar biasa tinggi kali ini. Masih tinggi. Oh, sangat luas. 1-2. Masih mampu diamankan kembali. Luar biasa. Sangat bertanggung jawab. Kali ini nomor punggung 4. Rosio terlalu terburu-buru nampaknya pemain senior nomor punggung 4 dari Gentar Radio ini. Kembali serangan balik. Oh, lagi kawan interior. Masih tinggi, saudara-saudara. Masai. Oh, luar biasa. Kembali gempuran demi gempuran anak-anak Golden Boys dari desa Tambe ini. Siapakah yang dituju di sana? Masih luar biasa. Kembali lemparan ke dalam rupanya. Masih bunyi di sana. Tapi oleh dua pemain bunyi. Sebuah tendangan keras lagi-lagi. Ruang kosong. Lalu, oh, berbahaya kali ini nomor 9, Gentar Rade, 1-2, Gentar Rade nomor 9. Sebuah crossing bola, melewati 1-2, pemain crossing bola. Dapatkan namanya di papan skor 1-0 untuk Golden Boys. Mana pendukung? Gentar Rade! Iya. Mana pendukung Golden Boys? Kembali ke nomor 9, masih di sana. Datar saja. Mampu diamankan oleh nomor punggung 78, saudara Erik Tohir tadi. Balik tendangan sudut, sebuah peluang yang didapatkan anak-anak Gentar Rade ini. Mampukah mereka menyamakan keadaan? Berbahaya! Hey, luar biasa. Penjaga kawannya ini terusur dari Ende ini. Dengan ketenangannya. Kali ini, Golden Boys melebar. Oh, salah pengertian tadi. Ada 28 dari Gentar Rade. Terobos masuknya. Lagi-lagi kandas. Golden Boys lewat kaki nomor punggung 25. Pemain dengan jenggot sedikit ini. Umpan tarik Fatur Balado. Sang pencetak gol tunggal. Masih nomor punggung 30. Pendek saja ada duit. 1-2. Dua. Salah saja tadi. Roh tersendiri bagi Gentar Rade. Kali ini Fatur Balado. Nomor punggung 30. Pendek saja. 1-2. Disapu saja sudah. Counter attack. Gerakan seru kekuatan. Berbahaya. Tidak mangkar di sana. Tendangan sudah lari saja. Lain nunde lari mas saudara-saudara, nampak tanggiri di sana. Halang oleh matahari berbahaya saudara-saudara. Oh, kandas lagi kali ini. Iya. 20 menit babak pertama sudah berakhir. Skor 1-0 untuk keunggulan Golden Boys. Delegasi dari Desa Tambe atas PS Gentar, delegasi dari Desa Rade. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Aman. Thank you.
dari nomor punggung 7, Bentar Rade tadi. Saudara Adi, delegasi dari Desa Tambe dengan jersey warna biru, strip putih, sementara PS Gentar Rade, delegasi dari Desa Rade, babak kedua, mengenakan jersey merah putih, tertinggal 1-0. Baik, kali ini nomor punggung 10, Gentar Rade, terobos maksudnya, heading saja oleh nomor punggung 78, masih ada nomor punggung 17 ini di sana, tidak mampu dikontrol dengan baik, lemparan ke dalam untuk Gentar Rade. Fauji di sana, dua kontrol yang masih kurang baik tadi dari Abdul, kembali lemparan ke dalam, sudah dilakukan Dwi yang dituju di sana. Pemain beruban ini masih sangat muda, namun penuh dengan uban luar biasa. Kali ini Fatih Balado, sebuah tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, masih mampu. Kali di sini sang kapten Golden Boy 92 di sana, masuk Golden Boy crossing, mampu dibaca dengan baik oleh center back. Lagi-lagi kali ini Fauzi Gentar Rade, dipatahkan tadi saudara-saudara serangan. Lagi-lagi Gentar Rade, masih Gentar Rade, pendek saja Fauzi di sini, masih Fauzi sendiri dia. Masih ingin berikan umpan ke nomor punggung 8. Tidak ingin kehilangan bola. Nomor punggung 9, Gentar Rade, kali ini crossing datar berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Masih ada nomor punggung 2 di sana. Kontrol dada dia. Heading ball. Lemah datangnya. Dwi kali ini. Mampu diblok kembali. Nomor punggung 4, Gentar Rade, mencari ruang pendek saja di sana. Berbahaya. Tendangan sudut di sana, Gentar Rade, heading ball terjadi kembali, berbahaya selesai. Masih membentur tadi, sebuah tendangan menendang angin tadi, sebuah sempasara. Lemparan ke dalam Golden Boy kali ini. Masih Golden Boy melebar di sini. Jauh ke depan, kontrol yang sangat baik, 1-2 Golden Boy 92 sang kapten, 1-2 luar biasa. Sebuah berbahaya, tanda medis sangat berbahaya. Sentuhan pertama berbahaya, luar biasa, sebuah sepakan keras dari Van Damme tadi. Kali ini peluang emas yang akan didapatkan oleh Gentar Rade lewat tendangan bebas. Mari kita nantikan bersama-sama. Sang kapten di sana tengah mengambil tantangan dan saudara Manjaya di sana. Main bintang dimiliki Gentar Rade. Mampukah dia membobol gawang dari Golden Boys kali ini? Yang sangat ideal ini, 1-2 bentur tadi, sebuah sepakan keras sang kapten di sana. Atik keras sempal bawah, bola lari ya, tidak diberikan ruang nampaknya kali ini. Man Gentar Rade masih terus dibayang-bayangi oleh Fatur Balada bersama yang sangat apit. Tandas lagi, buah salto, Van Damme di sana, sendiri dia, Van Damme, pendek saja, umpan ke nomor punggung 11, tarik lagi ke Van Damme, 1-2 yang sangat aduhai, kontrol yang masih kurang baik. Lagi-lagi, Gentar Rade mencoba menggempur. Gentar Rade tadi sudah mampu dikejar, nomor punggung 11 tadi oleh Gentar Rade, saudara. Tenang, sebuah eksekusi hanya menendang angin. Kali ini serangan balik anak-anak Gentar Rade lewat kaki nomor 10.
kontrol yang kurang baik. Serangan balik. Api di sini bersama dengan Dwi. Masih Fatu Balado berbahaya. Luar biasa. Lagi-lagi serangan datang kembali. Berbahaya. Gol. Datang kembali. Gol, gol, gol. 2-1, 2-0. Masih terjadi perebutan bola kali ini. Gentara dari kaki nomor punggung 8 berbahaya. Gentara kali ini berbahaya, saudara-saudara. Terjadi kemenangan. Aduh. Luar biasa. Anak-anak Golden Boys ini sangat menikmati irama permainan. Di sini sebuah skema serangan dan terstruktur. Fatur Balado lagi-lagi Abi mencoba mengejar di sana. Kali ini kandas serangan balik. Gentar Rado nomor punggung Kandame di sana berbahaya. Fauji di sini berbahaya. Kandame, oh masih saudara-saudara. Nomor 28 Man, masih Man mencoba mencari ruang. Masih Man. Robos lemah tadi yang diberikan oleh Man. Kembali Fatur Balado ikut membantu pertahanan. Terjadi perebutan bola kali ini. Nomor 9 di sana. Gentar! Masih ada satu palang pintu keluar. Dan jangan sudah-sudah dilakukan. Kembali salto saja. Diheading oleh pemain tinggi jantung di sana. Bola dibuang keluar lapangan. Berbahaya ini. Rossi di sana berbahaya. Lagi-lagi sebuah peluang di depan mata. Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik tadi. Nomor punggung 2. Gentar. Berbahaya. Mampu diaman kembali oleh Dwi. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Nomor punggung 11. Hampir saja terjadi miskomunikasi. Pandame ini tujuh. Nomor punggung 11. Berbahaya. Man di sana. Man. Oh, mampu diamankan kembali. Kali ini Fatur Balado. Kontrol yang kurang bang wasit. Pergantian pemain dari Gentara deh. Saudara Hamid keluar masuk Mago. Ya, Hamid keluar Lul Mago. Nomor punggung 6. Oh ya, sekali lagi nomor punggung 14 keluar masuk Dirma nomor punggung 5. Dua sekaligus. Ya, 14 keluar masuk Dirma nomor punggung 5. Baik, kembali ke lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Dame yang dituju, pendek saja Dame. Ada nomor punggung 2 di sini. Saudara Suna, pendek saja ke Dame. Sangat baik Dame. Ada nomor punggung 11. Tidak mampu dimanfaatkan. Lagi-lagi lempar ke dalam nampaknya. Suna, ada Man di sana. Gentar Ade kali ini. Crossing jauh di sana berbahaya. Terjadi kemiru. Nomor punggung 2. Terjadi kemiru. Masih saudara-saudara. Berbahaya. Lagi-lagi. Ini saja. Tidak ada kawan yang menjemput. Tidak ingin kehilangan bola tadi nomor punggung 5 saudara Firman. Iya. Tendang bola sudah. Cari saja. Langsung kaget tadi. Iya. Berbahaya. Kembali ke lapangan. Kali ini Fatur Balado, sang pemain bintang dimiliki di
sana. Golden Boys mencari ruang bersama dengan Fatur Balado. Sangat baik kembali. Masih saudara-saudara. Kandas lagi. Terjadi perebutan bola. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Nah ini gentar ada saudara-saudara. Mampu dibaca dengan baik tadi. Gentar ada berbahaya. Jatuh dipelukan mesra sang penjaga gawang. Luar biasa. Sangat kecil namun memiliki loncatan tinggi saudara-saudara. Hei, ini tadi. Namun bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kembali lempar ke dalam sudut lakukan. Pemain yang dituju di sana. Pemain tengah yang dimiliki Genta Rade kali ini berbahaya. Masih nomor man di sana. Masih terjadi perebutan. Oh, sebuah kemerut maksudnya. Dua perebutan. Iya. Harus keluar dulu. Dari lapangan tendangan suruh gentar ada sudah lakukan. Pandamen ini di sana Mas berbahaya. Kembali mampu direbut kembali oleh Dwi di sini sangat baik ni masih di Golden Boy luar biasa sendiri. Tidak terkawal tadi lalu lolos saja kembali Golden Boy kembali di sana masih bersama dengan Fatur Balado nampaknya. Masih lemah. Oh iya. Gentar Rade. Umpan pendek ke nomor 11 di sana. Masih nomor 11. Berbahaya saudara-saudara. Sangat tenang penjaga gawang ini. Sudah lakukan. Iya. Putaran ketiga, terima kasih banyak atas partisipasi desa tetangga kita, Desa Rade, ya, luar biasa. Selamat untuk Golden Boys. Kepada kedua tim yang akan bermain di partai kedua, agar bersiap-siap. Berlaku satu, dua, pemain kerasnya. Desa Bolotang.